dekat nih. Halo, Ma. Ma, Papa sudah dapat manekinnya, Ma. Dari toko barang antik. Harganya murah banget, Ma. Tapi sayangnya tinggal satu. Gak apa-apa ya, Ma. Ya udah, Papa pulang dulu ya. Kok bisa ada di situ ya? Karena gue tahu tempat di mana ada manekin murah, terus oke. Bener ya? Eh, Tak. By the way, gimana tuh butik lo yang mau launching itu? Terus si Tora gimana? Dia jadi pulang dari Kalimantan, kan? Ya, katanya sih lusa dia datang. Tapi gue gak tahu deh. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa datang. Oh, mah gitu sih. Ya udahlah, malumin aja kalau dia nggak bisa datang. Cara kan pacar lo itu pengusaha muda, Bo. Jadi, pasti dia tuh lagi sibuk-sibuknya tuh ngurusin bisnis bokapnya. Ya kan? Kok lo berhenti sih? Lo coba liat itu deh. Kita lihat yuk. Lucu ya? Gue tuh baru lihat loh, ada manekin yang cantiknya kayak Barbie. Iya. Gue juga baru lihat tuh ada manekin kayak gitu. Kayaknya limited edition deh, Tak. Kebetulan banget. Lo kan lagi nyari manekin. Eh, kita malah lagi di jalan. Lumayan budget nihil. Yaudah sih, mendingan lo ambil aja. Tinggal kita lap-lap sedikit doang, kan juga kinclong lagi kok. Iya kan? Iya sih. Tapi ini punya siapa coba? Dan kenapa manekin sebagus ini dibuang? Iya kali gitu kan yang punya udah gak pake lagi. Jadi ya udah asal dia geletakin gitu aja deh di pinggir jalan. Ya udah mendingan sekarang kita angkut, terus kita taruh di mobil. Yuk. Oke, yuk. Aduh, berat. Lu buka seminggunya. Oh, gitu. Bisa gak? Tuh.
Man. Kayaknya nih, gaun rancangan gue bakal kelihatan elegan banget deh. Kalau dipakai sama manekin cantik itu. Ya iyalah, secara manekinnya aja udah cantik banget. Terus, dipakein rancangan gaun lo itu. As banget deh. Anak, kamu tolong rapihin gaun-gaun aku yang di belakang ya. Ya mbak. Oke. Okay. Yaudah, gue cepius dulu ya. Lo langsung cabut. Ya udah, thanks ya. Temenin gue ngeliat manekin. Ya sama siapa aja sih lo, awal sekali. Yaudah kalau gitu, besok gue kesini lagi bantu-bantu lo. Gak usah deh. Kan gue udah dana. Lu surat aja, gak usah repot-repot. Berani. Yaudah, ya. Gue cabut ya. Oke. Muah. Bye. Ada suara cewek nangis. Suaranya sih dari luar. Tapi siapa? Suaranya di dalam. Kelihatannya Jelita gak ngalamin sesuatu yang aneh dari manekin itu deh. Kok mukanya happy-happy aja sih? Datang ya. Jadi, gue gak dapet undangan. Kalau lo gak perlu pakai undangan juga lo mau sendiri. Nah, by the way, semalam lo ngalamin kejadian aneh gitu gak? Kejadian aneh? Kejadian apa? Gak ada kejadian apa-apa ya? Gak ada. Kejadian apa sih? Wah aneh deh. Jangan-jangan itu bukan manekin horornya lagi. Gue deg-degan nih. Cerut juga. Siapa sih nih? Siapa sih? Siapa tebak? Ah sayang. Surprise. Suara yang gak bisa ditipu.
Ya, kan aku pengen bikin surprise kamu. Kamu kesini sama siapa emang? Sendirian, soal mobil aku parkir di bandara. Tadi aku mau jemput. Kamu udah muncul. Masa? Kamu udah makan? Belum, kamu? Belum. Yaudah kita makan. Ayo, gimana? Ah, ayo. Aduh, Thor, sorry gue mau... Ini, apa? Ya, sebentar, sejam dua jaman paling. Sayang, kerjaan kamu di Kalimantan udah selesai kan? Kamu gak perlu bolak-balik lagi kan? Belum semua lah sayang, ya mungkin minggu depan balik lagi. Namanya juga ketemu kamu kan? Gak usah bete kayak gitu ya. Karena aku punya sesuatu buat kamu. Ini buat aku? Oh juga. Suka banget. Makasih ya. Kembali nyonya. Bener ya? Bener. Fun. Bahagia banget nih diri lo, Teh. Kan belum lulus kuliah. Lo udah punya butik sendiri. Terus pacar lo juga udah mapan. Ganteng lagi. Iya, gue beruntung banget ya. Perfect. Sekarang lo bisa bahagia, tapi lihat aja nanti. Kebahagiaan lo bakal gue rebut, karena Tora bakal jadi milik gue. Bagus. Gimana sayang? Nice. Siang, Mbak. Siang. Ana, gaun-gaun yang ada di gudang itu udah dikeluarin semua? Udah, tinggal dipajang aja. Cuma saya bingung naruh posisinya di mana. Oh, ya udah kalau gitu aku bantuin aja. Sayang, aku bantuin Ana dulu ya sebentar. Oke. Manekinnya gak suka sama aku deh sayang. Enggak kok, ini nih karena kedudukannya gak pas. Makanya dia jatuh. Nanti aku suruh Ana benerin deh. Tapi kamu gak apa-apa kan? Wah, gak apa-apa. Kamu tuh kenapa sih buru-buru pulang? Ya gak apa-apa sih, cuman karena ada papanya di rumah. Tapi nanti kamu balik lagi kerja, enggak kan? Enggak lah, kan di Kalimantan. Iya sih. Aduh, gue deg-degan banget deh. Mau launching lagi sebentar lagi. Santai aja lah, sayang. Apa? Bentar ya. Halo, Pak. Halo, Tora. Kamu di mana? Sebentar lagi juga pulang, Pak. Ini juga lagi sama Jelita, Pak. Kebetulan, Papa juga udah lama gak ngobrol sama dia. Bagaimana kabarnya dia? Dia kabarnya baik, Pak, makin cantik. Kenapa mau ngomong sama dia, Pak? Boleh. Bentar, Pak, ya.
kabar? Baik. Kamu gimana kabarnya? Aku kabar baik juga, Om. Om, butik aku kan 3 hari lagi launching. Om bisa datang nggak? Om usahakan datang ya. Semoga sukses ya. Oke, Om. Thanks ya. Kamu pergi duluan, sayang. Oke, kamu hati-hati ya. Iya. Dah. Semangat ya. Doain ya. Mbak. Oh. Iya. Maaf, Mbak. Saya Marni. Iya, Mbak. Kok tumben Mbak Jelita tidur di sofa? Oh, iya semalam tuh aku enggak bisa tidur. Ya udah terus nonton TV deh. Malah ketiduran di sofa. Aduh. Enak banget, pulas banget, Mbak. Tapi hebat ya. Mbak Jelita tidur pulas dengan badan yang tegap gitu. Tidur tegap. Enggak kan aku tidur di sofa, jelas-jelas senderan. Tapi enggak kok, Mbak. Badannya tegap. Cepatlah. Mbak, aku kan mau mandi, terus aku ke butik, abis itu langsung ke kampus. Selesai Mbak beres-beres, kuncinya dititip ke Ana aja ya. Ya. Iya, Mbak. Terima kasih ya. Iya. Kirain tangan beneran, gak taunya cuma tangan manekin doang. Tapi kok ada tangan manekin di sofa ya? Masa iya sih Mbak Jelita tidur bawa-bawa tangan manekin? Ana, ini bagusnya ditaruh di mana ya? Taruh di belakang aja, Mbak. Boleh sih. Ya udah deh, tolongin ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Udah beres semua kok, sayang. Tenang aja. Kamu tunggu di sini ya. Aku ambil tas dulu. Iya sih. Sih bisa sampai ketiban gitu.
berat banget. Jalan yuk, jalan. Ayo. Silakan Nyonya. Terima kasih. Yuk. Sukanya. Aduh, kapal satu ini tuh bikin gue iri mulu. Bisa aja. Eh, nanti siang aku jemput lagi ya. Kita makan siang. Oke. Oh, jadi kalian makan berdua tuh gue gak diajak gitu. Oh ya enggak lah, pasti diajak lah best friend gue yang satu ini. Terus lo ah. Kalau gitu aku cabut duluan sayang ya. Oke. Bye. Bye. Hati-hati ya. Ya. Ta. Ganggu aja lo. Apa sih lo? By the way, butik lo gimana? Udah bayar semuanya? Udah sih, tapi ada kejadian aneh gitu. Aneh? Aneh gimana maksud lo? Lo inget gak manekin yang kita ambil? Yang ada di butik gue? Nah, manekin itu kan Dani Bantora sampai 2 kali. Tapi itu yang tadi, si Tora gak bisa ngangkat manekin itu. Kan aneh. Lo tuh apaan yang aneh coba? Ya kali gitu tuh manekin suka sama si Tora. Bisa jadi kan? Ya tapi gak mungkin lah. Ih lu jangan ngadeng-ngadeng deh. Yaudah yuk kita masuk kelas. Yuk. Ternyata itu beneran manekin horor. Kena kan lo tak? Makanya gak usah so berani. Gue tahu sekarang lo mulai ketakutan kan? Halte kultur ya anak-anak. Halte adalah elegan atau tinggi, pengucapan Prancis untuk menjahit tinggi. Contour artinya menjahit. Menjahit tinggi atau penjahitan tinggi atau fashion tinggi mengacu pada penciptaan eksklusif pakaian. Dibuat untuk pelanggan tertentu dan biasanya terbuat dari Mar. Tumben. Halo Mar. Mbak, Mbak, Mbak Jelita, Mbak cepet pulang, Mbak. Ada kesurupan. Iya, saya pulang sekarang ya. Yuk. Bu, saya izin ya Bu. Keadaan darurat Bu. Gua ada di sini. Ini kan? Jangan! Izin ke toilet, Bu. Thank you.
di dalam tadi. Ada apaan? Enggak. Enggak apa-apa kok. Gue cabut duluan ya. Di sini kan tempatnya? Iya. Gadis itu mirip sama manekin yang aku temuin. Apa semua ini memang ada hubungannya sama manekin itu? Tapi kalau dipikir-pikir, sejak ada manekin itu, sering terjadi hal-hal yang aneh. Apa-apa? Enggak apa-apa. Mbak, saya sudah selesai. Apa ada urusan yang harus saya kerjakan lagi? Ini kamu mau pulang? Iya, Mbak. Soalnya udah malam juga. Ya udah kalau gitu, Mbak pulang bareng aja ya. Iya. Kemarin ya, lo tuh aneh banget, tau gak? Kenapa sih lo punya masalah? Cerita dong sama gue. Nih ya, Tora tuh udah pulang. Terus bentar lagi juga lo mau launching butik lo itu kan? Yang lo pikirin apaan? Tora, Van. Tora kenapa? Mending kita cabut. Buruan! Ayo! Gua apa coba? Buruan! Aduh! Elsa, ngapain ngajak lo buru-buru gini sih? Ih, capek gue, ya Allah!
gue tuh takut, gue takut sama Tora. Takut? Kok lo takut sih? Tora kan pacar lo, aneh deh. Pan, Tora itu pembunuh. Pembunuh gimana maksud lo? Aduh, gini. Gue itu dikasih mimpi, dan itu gak sekali. Itu tentang pembunuhan. Di situ tuh, itu pokoknya Tora jahat deh. Tak, sorry, gue masih gak ngerti lo. Gini loh, Van. Gue itu beberapa hari yang lalu, gue tuh ngalamin kejadian-kejadian yang aneh. Dan gue mimpi tentang pembunuhan itu. Kayaknya ada hubungannya deh sama menekin itu. Karena gadis yang di dalam mimpi itu tuh mirip banget sama menekin yang kita temuin. Dan di situ Tora pelakunya. Ya Allah, Julita. Kok lo ketawa sih? Ya lo lucu lagian. Ya kapan coba lo percaya sama hal-hal aneh gak jelas kayak gitu? Hello, cuma mimpi. Perasaan lo doang kali. Aduh, lo tuh kocak banget deh. Eh ya, mimpi itu cuma bunga tidur. Ngerti gak? Atau mungkin lo habis nonton serial killer kali ya? Jadi sampai ke bawah mimpi gitu loh. Serem banget kali itu film. Enggak. Ya pokoknya gue gak mau ketemu sama Tora. Titik. Yaudah gitu ke kelas. Julita bilang kalau gue pembunuh. Makanya dia gak mau lagi ketemu sama lo. Dia jadi parno gitu loh. Dia takut lo nekat ngebunuh dia. Emang gue udah gila apa ya? Tega ngebunuh pacar gue sendiri? Hah? Dapat pikiran dari mana sih itu orang? Dia tuh ngalamin beberapa kali mimpi soal pembunuhan gitu deh. Dan kebetulan pelakunya itu lo. Mimpi. Aneh banget sih itu orang nih. Percaya sama gitu-gitu gue. Fine. Lo tau kan gue sayang banget sama dia kan? Gue gak mungkin lah tega nyelakain dia. Sabar ya, Tor. Lo tenang aja. Ya, dia mungkin cuma parno. Kayaknya sih dia tegang deh ngurusin butiknya itu. Gue percaya kok lo gak bakal nyakitin Julita. Lo kan sayang banget sama dia. Dan lo beruntung dapetin Julita. Dan Julita pun beruntung buat dapetin cowok kayak lo. Oke, okay, sorry. Makasih. Sama-sama. Lo emang best friend-nya Julita. Kejadian yang aneh gak? Maksudnya mbak? Kamu lihat manekin itu? Iya, terus? Aneh-aneh gak sih? Iya mbak, saya juga ngerasa aneh sama manekin itu. Sebenarnya saya mau ngomong dari dulu, tapi saya takut. Sebaiknya kita apain ya manekin itu? Karena aku ngerasa diteror. Diteror? Iya. Tor. Maaf, saya permisi ke belakang dulu. Kamu ngapain kesini? Ngapain? Aku ini pacar kamu sih. Salah aku nungguin kamu, iya? Hah? Kamu kenapa tegang gitu? Takut aku bunuh? Ya, udah. Ya aku gak mungkin tega kayak gitu lah, sayang, ya? Ya aku cuma... Kenapa kamu selalu ninggalin aku sih,
Kamu percaya sama mimpi kamu kalau aku ini pembunuh, iya? Hah? Itu lepasin. Aku cuma minta waktu sebentar. Aku juga bingung kenapa aku kayak gini. Aku juga bingung. Sayang, sayang, maafin aku ya. Iya, aku gak bermaksud kasar sama kamu, cuma aku aneh aja. Selama ada manekin ini, kamu jadi aneh. Mendingan kita buang nih. Buang. Banyak ya untuk kalian semua yang udah datang ke sini. Aduh, pokoknya makasih banyak deh atas dukungan kalian. Oh ya, kalau kalian pada mau makan atau mau lihat hasil rancangan aku, silakan loh. Rancangannya ini di sini, makanannya di belakang. Silakan. Ya, makan yuk. Makanan di belakang ya. Selamat ya, Mbak ya. Makasih ya, Nah. Oh, thank you. Mau balik? Iya. Oke. Selamat sayang ya. Akhirnya impian kamu selama ini punya butik sendiri kesampaian juga ya. Ya ini berkat kamu juga sayang. Kalau kamu gak mendukung impian aku, ya butik ini juga gak akan terbentuk. Bolehkah saya melihat-lihatnya? Boleh banget, silakan. Mana yang suka, kasih tahu aku. Makanan paling pertama di mana ya? Oh, makanan di belakang pak, silakan. Makasih nyonya. Iya. Makasih ya. Makasih banyak loh. Akhirnya lo opening butik juga. Iya. Terwujud deh semuanya lo. Suka banget kebahagiaan lo. By the way, kamu kenapa sih cerita dan duit ke Tora? Hah? Oh, kan secara lo sahabat gue. Masa iya sih gue tega liat sahabat gue ini punya masalah? Iya. Rasanya tuh seneng banget ya lihat Jelita happy kayak gitu. Aku juga bangga sama dia kok. Usahanya selama ini akhirnya ngebuahin hasil juga ya. Iya. Dan gue juga tahu banget. Ini tuh hasil jerih payah dia sendiri buat ngebangun butik ini tanpa minta orang tuanya loh. Iya deh, gue kesana dulu ya. Oh, boleh. Hey. Lu nggak apa? Sorry, nggak apa-apa. Hey sayang. Hey sayang. Tadi dia. Oh iya nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Aku malah seneng banget kamu nolong Tani. Sorry. Sayang, kamu mau temenin aku gak ngambil barang di gudang? Oh, boleh. Boleh ya. Mas, aku tinggal sebentar ya. Iya, gak apa-apa, Kak. Mari, Tar.
Pasti lo jealous kan, tak? Sekarang Tora emang masih milik lo. Tapi bentar lagi, Tora pasti bakalan jatuh ke pelukan gue. Lu itu gak ada kapok-kapoknya ya, udah gua buang balik lagi, ya? Satu-satunya cara buat ngancurin lu, harus gua bakar. Gua yakin banget, Van. Gua tuh ngeliat Tora bawa manekin itu. Dan Tora bilang kalau manekin itu udah dibuang jauh-jauh. Kenapa manekin itu balik lagi coba? Nggak masuk akal. Ada yang aneh sama manekin itu. Man, lo kok diem aja sih? Lo jangan-jangan lo... jatuh gak ada? Itu om, ada manekin jatuh tadi. Gak ada. Tadi, aduh. Kalian tuh kenapa? Aneh. Oh ya, tah, maaf, om terlambat. Tadi om, sebentar. Halo, selamat siang. Ya, saya sendiri. Anak saya? Hah, kenapa dengan anak saya? Tori kenapa, Om? Tora kecelakaan. Tora kecelakaan? Sayang, kenapa kamu bisa kayak gini? Gue gak nyangka manekin itu kenapa malah jadi nyelakain Tora. Harusnya kan yang celaka Jelita, bukan Tora. Seandainya aku gak ngambil manekin itu, pasti ini gak bakal terjadi. Manekin? Iya om, aku nemuin manekin dan aku taruh di butik aku. Dan semenjak ada manekin itu, aku ngalamin kejadian-kejadian aneh. Ya salah satunya waktu aku berantem sama Tora. Ya aku ngerasa aku dipengaruhi sama manekin itu. Van, atau jangan-jangan lo tahu tentang keanehan manekin itu? Iya. Lo kenapa nyuruh gua ngambil, Van? Lo tahu, gara-gara lo Tora celaka. Lo jawab yang jujur. Lo ngomong sama gue, lo kan? Lo tahu kan? Iya. Iya, Ta. Gue emang sengaja minta lo buat bawa manekin itu ke butik lo. Jujur ya. Gue tuh iri liat lo bahagia, tau gak? Gue iri liat hidup lo yang sukses. Yang gue mau tuh harusnya Tora tuh sama gue, bukan sama lo. Dari awal ya, Ta, gue udah tahu kok kalau manekin itu aneh emang.
Makanya gue maksa lo biar lo yang bawa manekin itu dan lo yang celaka, bukan gue. Bukan Paula juga. Dan kayaknya sebentar lagi gak cuma Tora yang celaka tapi kita. Gue gak ngerti cara ngelantinya, tak. Wan, lo bukan ngancurin persahabatan kita, tapi lo buat kita semua celaka. Gue yakin manekin itu ada roh jahatnya. Kalian dalam bahaya besar. Seharusnya kalian tidak berurusan dengan manekin itu. Keluar kamu! Eh, Raja, keluar dari kamu! Aku tahu kamu ada di sini. Keluar, Raja! Kamu itu udah hancurin hubungan aku, puas kamu, puas! Kamu iri kan sama hubungan aku sama Tora? Kamu iri karena kamu gak ngedapetin kebahagiaan itu? Kamu iri ngeliat kita bahagia? Ya kan? Keluar! Kamu pikir aku takut? Kamu itu harus dilenyapin. Kenapa? Kamu marah sama aku? Harusnya aku yang marah sama kamu. Jelita, tolong aku, Jelita. Tolong. Buat apa aku nolongin kamu? Kamu itu roh jahat. Aku bukan roh jahat. Aku adalah roh yang terbelenggu karena ulah orang jahat. Pegang tanganku, Jelita. Kamu akan mengerti semuanya. Tolong aku, Jelita. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Risa, udah lama saya nyimpan perasaan ini buat kamu. Kalau saya mencintai kamu. Maafkan saya, Andro, tapi saya gak bisa balas perasaan kamu. Begini karena saya mencintai kamu. Saya mau kamu pergi dari sini. Pergi! Selama ini berada di tempat yang gelap dan kelam karena rohku belum tenang. Enggak, kamu pikir aku akan percaya sama kamu? Iya. Aku bukan roh jahat. Aku ini roh yang tidak bisa tenang karena terbelenggu oleh ilmu hitam. Mimpi yang aku berikan ke kamu memang nyata.
Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku, Julita. Aku tak bermaksud menyakitimu. Ritual. Ritual yang tadi kamu kasih tahu itu ritual ilmu hitam. Iya. Iya. Ilmu hitam milik Andro. Andro? Tora maksud kamu? Bukan. 28 tahun yang lalu, Andro tergila-gila padaku. Karena aku tahu dia mempelajari ilmu hitam, aku menjauhinya. Dia marah karena aku menolaknya dan melakukan perbuatan keji kepadaku. Tolong aku, Julita. Bebaskan aku dari ilmu hitam Andro. Supaya rohku bisa tenang dan kembali ke alamku. 28 tahun lalu. 28 tahun lalu itu maksud kamu ayahnya Tora, Om Jakro? Iya, dialah orang. Jadi maksud menekin itu dia mau ngasih tahu aku sesuatu yang benar. Andro, ya, Andro itu adalah Om Cokro, ayahnya Tora. Tangan Om Cokro itu tanda yang diberikan sama Risa. Julita lagi ngurusin manekinnya. Manekin? Iya. Bokap lo bilang katanya manekin itu isinya roh jahat yang mau merusak hubungan lo sama Julita. Udahlah Tor, lo jangan mikirin Julita dulu. Dia pasti bisa nyelesain kok. Dia baik-baik aja. Percaya ya. Semoga Julita sama roh jahat itu dan Tora bisa langsung jatuh ke pelukan gue. Sayang, syukurlah kamu gak kenapa-napa ya. Manekinnya udah kamu hancurin. Sayang, roh yang ada di dalam manekin itu bukan roh jahat. Roh itu terbelenggu dan tersiksa karena ilmu hitam. Ilmu hitam? Maksud kamu? Roh di dalam manekin itu adalah Risa, gadis pujaan papa kamu. Ya, tapi karena Risa nolak cinta papa kamu marah. Terus dengan ilmu hitamnya, papa kamu membelenggu rohnya Risa yang harusnya kembali ke alamnya. Sayang, kemarin kamu tuduh aku sebagai pembunuh. Sekarang papa aku. Mau kamu apa sih? Sayang, kamu itu harus percaya sama aku. Ya kenyataannya papa kamu itu orang jahat. Manekin itu yang ngasih tahu aku. Ah, udahlah ya. Kau pikir aku percaya sama roh jahat yang nyelakain aku, ya? Hah? Kecewa sama kamu sih. Udahlah, tak gak usah ngarang. Om Cokro tuh orang baik loh. Gak mungkin dong dia ngelakuin hal jahat kayak gitu. Evan, ini semua gara-gara lo. Lo yang nyuruh gue ngambil manekin itu kan? Dan sekarang gue dikasih kenyataannya, gue dikasih lihat. Ya kalau Om Cokro itu emang jahat. Ah, udah deh. Ya, itu ada buktinya. Say, ini kamu keluar sekarang. Kamu keluar. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Sayang. Kamu keluar, say. Keluar. Keluar! Aku ini roh yang tidak bisa tenang karena terbelenggu oleh ilmu hitam.
Mimpi yang aku berikan ke kamu memang nyata. Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku, Bilita. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan, supaya kamu percaya sama aku. Jelita, bagaimana? Kamu udah bakar manekinnya? Aku permisi dulu. Jalan Permata ya. Om Cokro pasti masih di rumah sakit. Pokoknya gue harus bisa masuk ke dalam. Sopan kamu masuk kamar orang tanpa permisi. Di tangan kamu apa? Itu bukan punya kamu. Kembalikan sama om. Om, ternyata selama ini Tora gak boleh masuk ke kamar ini karena om gak mau kan? Tora tahu kalau om itu pengaruh ilmu hitam. Kamu bicara apa, Jelita? Ini kamar cuma museum kecil om. Kamu kan tahu. Om suka mengoleksi barang-barang antik. Om gak usah nutupin kebusukan om. Aku tahu om. Om yang membunuh Risa dan om yang masukin roh Risa. Dia kan menekin. Iya kan? Sepertinya udah gak ada yang perlu ditutupin. Kamu udah tahu semuanya. Saya memang yang membunuh Risa. Saya juga yang memasukkan rohnya ke dalam manekin. Setelah melenyapkan Risa, om pura-pura mati. Lalu om ganti identitas jadi Cokro.
Kemudian Om nikah dengan almarhum Ibu Tora. Dan dengan ilmu saya ini, saya bisa menjadi kaya seperti sekarang. Dan dengan ilmu ini juga, roh Risa gak bisa mengganggu saya dan Tora. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Kamu gak bisa lari. Risa, aku pasti bisa ngeluarin kamu dari manekin ini. Kamu memang berhasil membebaskan Risa. Tapi sekarang, kamu yang harus menggantikannya. Oh, itu benar-benar kejam! Saya gak akan melepaskan kamu. Enggak! Jelas loh, dia tuh ngecewain kamu. Udahlah, mendingan kamu banyakin istirahat aja lah. Siapa kamu? Kamu harus menyelamatkan Jelita, Tom. Dia dalam bahaya. Ayahmu mau membunuhnya. Kamu siapa? Kenapa papa pengen ngebunuh Jelita? Aku Risa. Roh yang ada di dalam manekin. Roh yang terbelenggu oleh ilmu hitam ayahmu. Dia sudah membunuhku. Dan sekarang, dia ingin melakukan hal yang sama pada Jelita. Jadi kamu harus menolongnya. Kamu gak usah ngarang ya, Aku tahu. Kamu pasti roh jahat yang mempengaruhi Jelita kan? Iya kan? Kamu harus pergi sekarang, Tora. Jangan sampai kamu menyesali keterlambatan. Kamu mau kemana? Gue pergi mau pulang. Tora, aduh, Tora. Tora. Apaan sih? Ya mau kemana lagi? Ya gue tuh harus nyelamatin dia lah. Gue gak mau terjadi apa-apa sama dia. Jelita itu udah ngecewain kamu. Tora. Kenapa sih, kenapa lo larang gue sih? Karena aku sayang sama kamu. Aku suka sama kamu. Harusnya jadi pacar kamu itu aku.
Bukan jelita. Tora. Gue tuh gak pernah suka sama lo. Dia tuh gue. Cuma ada jelita. Sorry. Tora. Lo kemana sih? Tora! Tuh kan? Tora! Tora, Tora! Quarantela Surafes et Quartes Malevis pour Sivan Simon Warsola Fim Flos Lajurs Ritonas Coralui Ertonamen Qualacri Afinui Cri por Sagui Un Castis Plus Quantur Diam kamu! Jangan ikut campur urusan papa. Gadis ini harus menanggung akibatnya. Papa. Tapi Tora sayang sama dia, Pak. Papa nggak peduli. Setiap orang yang sudah mengetahui rahasia papa harus masuk kamu. Kalau kamu berani melawan. Tora kecewa sama papa ya? Ternyata kebaikan Bapak selama ini dipakai buat kebusukan Bapak doang kan? Selama ini kamu sudah menikmati hasilnya kan? Dari ilmu Papa. Usaha kamu lancar. Kamu pikir berkat siapa? Berkat ilmu Papa. Pa, kalau Tora tahu kebusukan Papa dari dulu, Tora nggak sudi jadi anak Papa. Anak Tora pembunuh, Pa. Tuh jangan-jangan Papa meninggal tiba-tiba tuh gara-gara Papa kan? Papa korbanin kan? Maafin aku, sayang. Kalau aku percaya sama kamu dari awal, pasti gak bakal kayak gini. Sayang, cepat ngasih. Sayang. Sayang.
sih? Gue seneng lah saya bisa barengan terus sama kamu. Ya tapi aku gak mau pulang lah ke rumah. Kenapa? Ya karena aku gak mau inget aja tentang papa. Ya udah. Tapi kok jasa papa kamu gak ada deh? Hilang tanpa bekas. Mungkin karena akibat kesalahan papa. Karena dia udah buat apa yang dia tanam, pasti dia tuai. Oh ya, karena kamu juga udah menanam sayang kamu ke aku, sekarang waktunya kamu menuai hasilnya. Maafin kok, lo itu tetap teman terbaik gue dan kita gak akan pernah ada masalah lagi. Thank you Yata. Iya Farah, gue juga minta maaf ya. Iya, gue juga mau bilang makasih buat mobil lo ya.